Halo teman-teman, kembali lagi dengan Luna VTV dan Cicila Ici. Hari ini kita akan membuat wet food basah untuk kucing. Cara pembuatannya, kita akan menyiapkan tempat untuk pencampuran dan jangan lupa siapkan sendok untuk mengaduk ya teman-teman. Oke, ini tempat seperti biasa yang dipakai Cici untuk minum susu kucing. Ini kita pakai susu kucing ya teman-teman, jangan pakai susu manusia. Pakai susu kucing ya. Ini Luna pakai susunya susu Ameripro saja seperti biasa. Oke, kita tambahkan tapi jangan banyak-banyak ya teman-teman. Ini soalnya dicampurkan kepada makanan kucing. Nah, gunanya sendok untuk mengaduk ya. Sekarang kita tambahkan makanan kucing. Jangan terlalu banyak karena kalau kebanyakan nanti jadinya gak lembek, jadinya keras ya teman-teman. Sekarang kita aduk, aduk sampai rata, merata. Oke, ini sudah cukup rata. Sekarang kita taruh keluar. Nah, ini sudah di luar. Kita lihat anaknya Cici dulu ya teman-teman. Ternyata lagi mandikan. Oke, kita akan taruh. Nah, ini sudah ditaruh. Cici lahap sekali ya di makannya. Itu tempat tadi sudah dipakai ke Cici. Lahap sekali ya teman-teman Cici makannya. Lapar apa ya Cici ini? Kita biarkan Cici makan dulu. Oke, sampai di sini saja ya videonya. Dadah, terima kasih.